Sesuai permintaan kalian guys, kali ini Bang Cupu bakal main SCP-3008 lagi. Tapi kali ini Bang Cupu main di public server dan kita bakal ditemenin sama si... Main game ini yang susah itu janji ketemuannya guys. Kita harus ke pojok-pojok kayak gini supaya kita bisa ketemu ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu kita bisa set point. Jadi kalau misalnya kita ketangkep sama penjaganya yang tadi Bang Cupu dikejar-kejar. Oke, sebelum mulai pastikan kalian pencet tombol like-nya dulu dong supaya nanti kita nggak ketangkep sama penjaganya guys. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mantap. Oke. Ini kita mau tunggu siang dulu atau gimana nih? Iya lah, tunggu dulu. Ayolah, kita cari tiang. Sini, sini, sini. Tadi Bang Cupu... Ah, langsung terang dong. IKEA-nya Bang Cupu, lihat nih. Sangat-sangat glowing ini. Ih, pakai shader. Nanti Bang Cupu pasangin. Tapi bayar... 100 robak. Oke, kita bakal cari pagar dulu, guys. Bawa plank-nya loh. Masa kita mau set 2 waypoint? Gak apa-apa. Nanti daripada susah kalau misalnya ketangkep. Ini Guys, penjaganya guys. Mereka kalau siang-siang baik guys, ramah guys. Tapi kalau malam Cuy, cepet. Mana? Kamu kok di tengah sini sih, Cil? Ayo. Mana sih? Jauh banget. Iya, jauh banget nih. Oh, ini ada rumah nih. Kita bikin ini aja kali. Makanya kita mau ke sini. Oke, kita set dulu. Set dulu. Pakai teh. Teh. Jangan-jangan mah enggak nge-set lagi. Iya, Bang. Nah, create waypoint 1 Bang Cupu nih. Udah nge-create. Udah ya. Oke, okay, let's go. Waypoint. Sekarang kita tutup. Oh, ini ada pagar. Bang Cupu ambilin pagernya ya. Ya, ambil. Nah. Ngilangin ini pakai apa, Cil? Cil, ngilangin apa? Apa yang pasang tempat tidur? Lama tinggal pencet lagi. Ayo. Bikin, woi. Aku juga lagi bikin, Bang. Kok nggak bisa di pasar taruh sih? Tinggi-tinggi sih, nggak apa-apa emang kalau nggak tinggi. Kamu pagernya di situ? Iya. Oke. Aku pagar. Jangan-jangan. Nah, kita bisa tempat lompat. Tidurnya 4. Tempat tidurnya 4. Udah ya? Nah tuh. Ambilin pagar, Bang. Ya, kamu ngangkut-ngangkutin pagernya, Mi. Aku juga nih. Aku udah pasang tempat tidurnya. Siapa energinya udah mau mati tuh? Aku 45 nih. Aku 35. Aku mau makan dulu ya. Burger. Aku kasih nih. Ngeluarinnya pakai apa ya? Wah, aku energinya udah max kok. Cil, ngeluarin makanannya pakai apa? Iya. Wah. Oh, ini tempat tidurnya ada berapa ini? Disusun. Ya. Sini, Cikar mau tidur sini. Sebentar. Ini aku kasih makanan nih, pizza. Bang Cupu banyak makanan. Makanku udah habis. Ah, tuh siapa yang bisa ngasih tuh? Ini, Mak. Sini, Mak. Nih. Bang Cupu. Aku mau bawa meja belajar aja, Mak. Cik, aku bawa meja belajar ya, Cik. Boleh gak, Cik? Boleh. Klik. Ini Bang Cupu udah susunin nih tempat tidur ya. Minggir. Ini siapa nih yang di pojok nih? Nanti yang di pojok. Nih, kuacil aja. Biar kalau ditangkap kamu yang ditangkap. Di rumah ya. Awas, aku mau bikin. Itu mejanya jangan di situ. Bang Cupu mau pasangin tempat tidur biar jajar, woi. Coba naik. Ambil plank-nya dong di mana? Kursinya. Kursinya angkat. Awas. Sini aku mau ambil. Aku aja taruh situ, Mik. Taruh situ. Ini udah jadi nih. Bener loh. Oke, pagernya belum ketutup dong. Gitu dong. Pagernya kita tutup. Mana ambil pagernya lagi? Di rotate, bisa nggak? Tuh. Waduh. Kaget Bang Cupu. Guys. Tidur yuk. Emang bisa tidur sini nggak bisa, wey? Aduh, kayaknya kita mati lampunya aja ya. Udah, sini. Bang Cupu siulin ya. jangan guys. Soalnya masih terbuka ini. Iya, masih terbuka guys. Nanti kalau misalnya udah ketutup baru kita siulin guys. Di sini ada center nggak sih? Kita bisa cari center nggak sih? Nggak bisa. Ini aku mau pindahin ininya aja ya. Ini ya, yang pagernya ini jangan dipasang yang bolong.
Kita pakai plank aja aku nanti. Belajar dulu deh. Sempet-sempetnya dong belajar di IKEA. Parah nih. Cuy, kalau penjaganya datang bilang ya, cuy. Enggak, aman kita kayaknya. Aku lagi belajar. Jangan keluar, cuy. Asal enggak ada yang siul-siul aja. Bisa lompat enggak? Ya kan aku lagi belajar. Dia lagi belajar dia. Dia dia gak? Dia soalnya remedial dia. Nope. Mik, jangan digangguin loh, Mik. Nanti kamu dicuklik loh. Udah lah, aku gak pergi aja ya. Angkat si Mik-Mik aja yuk. Taruh di tengah yuk. Iya. Cih, coba Cih tebak aku di mana. Kelihatan tahu namanya tuh. Hah? Kelihatan kamu. Dadah. Woi. Eh, jangan jauh-jauh. Nanti kamu dikejar bawa-bawa penjaganya ke sini lagi. Aku mau nyari makanan tahu. Makananku. Masih banyak kok makanannya. Bang Cepu masih punya banyak lemon. Penjaganya. Mana ya? Ini belum terlalu aman guys. Nanti kalau udah ketutup pleng-pleng itu nanti kita siulin ya. Ya lebih aman. Dia gak bisa lompat dia. Kalau sekarang bisa ya? Masih bisa ini dia. Bisa lah. Pagernya masih pendek soalnya. Kalau kita bisa ngelompatin berarti penjaganya juga bisa ngelompatin. Ah, Danielan. Mana? Tapi wong. Nih ya. Eh jangan. Eh udah disiul lagi. Lagi. Jangan. Udah jangan Mik-Mik udah mau ngompol dia. Tuh udah di pojokan tuh. Tenang Mik. Hah? Untung aja. Ini dia penjaganya dong. Ini dia guys. Penjaganya ngapain dah? Nyangkut lagi di sini. Hey. Aduh, gimana dong? Ini gara-gara si Mik kecil nih. Iya. Ngelepasinnya gimana? Didorong. Hey, sana weh. Sana. Ini rumah kita. Astaga, guys. Aku lagi nyari plank, bentar. Ayo, dikit lagi, dorong. Sana kamu. Sana kamu. Cil, kamu cari plank, Cil. Bang Jupu nih ngelepasin ini nih. Nanti kalau malam dia jadi monster gimana? Iya. Dia bisa jadi monster. Dia gendut mau banget. Hey. Dorong. Tahu dikit lagi. Ah, kayak gini. Ah, aku tutup ya. Ah, dikit lagi. Dorong. Ah. Nah. Oke, okay, dadah penjaga. Dadah penjaga. Nah. Serem banget ternyata, guys. Tapi kalau pagi dia baik, guys. Tapi kalau malam. Plengnya di mana, Cil? Enggak tahu tadi aku ngambilnya di mana? Belakang. Ah, nih. Beneran jadi sakura, cuy. Sakura. Ya. Tidak berguna mah. Ora-ora itu. Muda-muda kali. Muda-muda. Ini siapa taruh lemari di situ enggak guna, wey. Ma, jangan taruh lemari di situ, Ma, enggak bisa dipasangin. Sama aku. Cuy, kita ini yuk, cuy, masuk kaca yuk. Jadi kita bisa ngaca gitu. Emang ada? Ada. Ada pasangin kacanya. Enggak usah. Itu ngambil boros-boros rumah aja tuh. Nih, yang sebelah sini ditutup juga nih. Gila, ini gede banget mejanya, Cil. Mik. Cil mik. Cil mik lagi. Ini dilepas tuh mejanya, jelek kah? Ah. Ini pakai plank aja. Ah, nih sini nih. Emang bang kok kayak gini sih? Ya bener lah. Dato. Ah, rumahnya udah mau jadi, guys. Tinggal sini, belakang sini tutup tuh. Satu lagi. Mik, sini Mik. Angkutin plank-nya, Mik. Bantuin, Mik. Mik, kamu jadi beban ya, Mik? Iya nih, Mik malah dia ngacak-ngacak. Mana? Sini loh, plank-nya ini loh, Mik. Gananya. Dikit lagi, Mik. Aku cari kursi mana ya? Ah, kalau atapnya itu udah ketutup kan ya? Atapnya enggak ketutup. Atapnya itu enggak bisa dia enggak bisa loncat juga. Iya, ngapain orang mau loncat ke sini? Kurang kerjaan. Ah, sedikit lagi, guys. Mau maling. Temboknya bakal jadi, guys. Cuy. Halo, cuy.
Halo. Tuh taruh sana mic. Nanti kalau enggak bisa masang Bang Cupu yang pasangin. Kita harus kerja sama, guys. Enggak bisa, cuy. Ya udah taruh aja. Aku enggak bisa balik. Ya ya, nanti Bang Cupu yang pasangin. Ini kita pasang pintu enggak sih? Di sini ada pintu enggak sih? Berarti kita copot pasang ya? Game gak ada pintu cil, dong. Sini, Cil, bantuin, Cil. Bantuin. Sini, sini Bang Jopo pasangin sini. Tungguin aku, cuy. Ah, dah, udah ketutup tuh. Mana ini, nih, plank punyamu sini, sini. Kita gimana masuknya? Ini planknya taruh sini, nanti kita tutup. Nah, taruh sini aja ya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah mau masuk, kita tutup sini nih. Enggak, nanti kan belum gelap juga. Atasnya emang boleh ditutup ya? Harus ditutup ya? Atas nutup aja enggak bisa, Ma. Atas. Dia enggak bisa lompat tahu. Iya. Bisa loh. Enggak, lompat ke atas enggak bisa deh. Aduh. Iya, kalau ke atas. Ma, awas loh. Itu sofa. Ini iya. Rotet. Sofanya taruh di sini. Pas. Iya. Aku mau duduk dulu. Ini kenapa gue sih kayak gini, woi? Woi, dah ada coy. Hey, itu salah masangnya. Mama kayak gini kok salah. Nanti masuknya gimana? Udah gini aja, nanti kita taruh di sini. Nanti kalau misalnya udah masuk lewat pojok sini, nah kita masuk ke sini, baru kita pasang. Ini kursi gimana sih? Wow, interiornya udah keren, guys. Hah? Kursinya ini gimana ceritanya? Tahu ini Mama Cil nih. Habisnya jauh, takut jauh. Ini meja belajar kok. Nih. Ah, tutup. Tutup, woi. Tutup. Ah. Ayo kita sih. Ih, sekarang kita mau prank-prank dia nih. Sil. Ha. Ha. Ayo, mana kalian? SCP, rumah kami udah jadi. Ini bisa loncat loh. Enggak. Enggak tahu maksud Bang Cupu sih. Cil. Apa? Lampunya cuma satu doang ya? Iya. Ada dua. Mana? Taruh sini, pojokan sini, gelap nih. Cil, apa? Emak, 345 minta makan, Cil. Sini. Taruh sini ya. Sama Bang Cupu. Bang Jupu juga habis ini. Eh, kita tadi enggak ada yang cari makan ya. Harusnya ada yang cari makan dong. Mik pasti punya snack banyak dia. Makanku masih ada 11, cuy. 8 pizza, 1 donat sama 2 minum, cuy. Habis ini kita tinggal cari makan. Udah aman ini, guys. Kita, guys, rumah kita udah jadi soalnya, guys. Oke, kita tinggal cari makan. Iya, tinggal cari makan. Tuh, tempat tidurnya juga udah ada 4 dong. Wow. Ya. Ayo kita tidur ya. Sini. Tapi nanti kalau misalnya kita tidur, kalau misalnya disamperin terus kita dicuklik gimana? Mik, kok jatuh? Mik, kenapa dibuka, Mik? Jendelanya, Mik. Mik, jatuh. Gara-gara Mik nih. Kabur. Aduh, gimana mau keluarnya? Gara-gara Mik dicopot, guys. Aku benci Mik. Kabur. Maaf, cuy. Maaf lagi. Kita dikejar. Sini. Kalian bisa masuk enggak? Mana kalian? Nih Bang Jupu mau pasang ini. Ayo masuk yuk. Masuk. Itu masih ada penjaganya, Mama. Mana? Awas, Mak, di situ, Mak. Ah, dah. Hei, malah di dalam dong. Masih di dalam, aku bilangin. Hei, para keluar mak. Mana dia? Masih di dalam. Awas. Dia udah keluar. Udah keluar, kalian? Ya elah, dia masuk lagi. Kan? Apa kita kurung aja? Gak bisa. Aku dikejar. Aduh. Tolong, cuy. Chaos, cuy, gara-gara mik cuy dibuka temboknya, cuy. Awas, Cil. Cuy, mamam dah aku, cuy, enggak bisa. ARIP dah. Oh, enggak. Bang Cupu masuk ya. Cepet, Sun. Cuy, aku udah mati, cuy. Hah? Aku mati.
Ah, udah. Eh, Mama Acil malah dibuka juga. Enggak, ini dari bawah tadi. Apa sih, Mama malah dibuka? Ini sih. Awas tuh. Kabur. Oi. Ya, guys. Ya, guys. Gara-gara Ming sama ini nih. Mama Acil. Aduh, Bang Jupo meninggal. Mik nih. Mik ini loh, tolong. Aduh. Oke nih guys. Eh, malah Bang Jupo ketemu bocil lain dong. Ada Bakon. Kamu siapa bocil? Iya kan kita main di publik. Oh iya. Oke, kita ke rumah dulu deh. Udah aku udah di dalam. Cuy, waypoint satuku itu jauh banget. Mak, cuy. Ya, kita diem di sini yuk. Cuy, iya, kita diem. Cuy, aku masih dikejar. Aku dikejar lagi, Bang. Dua lembar. Tar. Beban emang. Kusiul aja lah. Cuy, sama bocil-bocil aja. Itu bisa aman kok, cuy. Bang Cupo on the way nih. Emang cuy tahu tempatnya? Itu waypoint 1. Kan tadi kita udah simpan. Aku lagi mau menyesatkan kalian berdua, karena. Jangan dirusakin rumahnya. Bikinnya susah tahu. Iya. Nih, Bang Cupo udah mau sampai. Kamu di mana? Kamu yang sakit, iya. Hah? Siapa yang bikinnya kesusahan dari kalian? Mik. Bukan, adalah Mama Cil. Enggak. Soalnya tadi kamu buka dindingnya, Mik. Udah dibuka, nggak dipasang lagi, malah ditaro dong. Gak jelas sih, Mik, ini adalah. Nenek, Bang Cupo udah mau sampai nih. Kamu mana, Cil? Hah? Kamu di mana? 500 speed lagi, 500 speed. Cil. Ya? Bang Pro dong. Nih, udah mau sampai nih. Tinggal 2. Nah! Hey, chaos guys, gara-gara Mik kocil guys. Hah? Oh iya, Mik kacil kok, Mik kocil yang off gara-gara si Mik tadi. Bang Cupu juga off, dalah ini. Dadah, kita mau benerin lagi nih. Dadah yuk, sini selfie sini. Capek, lelah nih. Rumahnya mana? Gara-gara Mik tuh, parah. Tuh rumahnya udah jadi. Tinggal dipasang lagi kalau misalnya malam. Sini woi, kalian depan sini, Bang Cupo fotoin. Foto di depan. Tuh kan dirusakin lagi sama Mik kan. Parah bener. Ya udah deh guys, oke segini dulu ya video kali ini. Kita mainin SCP-3008. Kita bikin rumah yang sangat-sangat keren. Lengkap dengan tempat tidur, ada meja belajar, ada lampunya juga. Tapi sayang, si Mik beban. Kalian suka dengan video dan gameplay, jangan lupa dikasih like yang banyak video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.